Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini aku mau kasih kalian tutorial gimana caranya menambahkan gift ke KineMaster supaya bisa bergerak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Di sini aku mau coba unduh gift di Pinterest. Setelah gambarnya ke-download, kita coba masukin gift ini ke KineMaster secara langsung. Di sini aku mau kasih background dulu. Setelah itu aku mau masukin gift yang udah aku download tadi. Kita coba play. Nah, giftnya tadi nggak bisa bergerak ya guys. Caranya supaya gift ini bisa bergerak, kita harus install dulu aplikasi gift to video di Play Store. Nah, ini kita install dulu. Setelah selesai, kita klik buka. Dan tampilannya akan seperti ini. Kita klik izinkan. Nah, ini dia tampilannya. Jadi, kalau kita udah download GIF, secara otomatis GIF tersebut akan masuk ke aplikasi ini ya. Terus kita pilih gift yang mau kita pakai tadi. Kita klik setting, kita atur pengulangannya 4 kali. Nah, ini kita atur 4. Terus kita kembali. Lalu kita konversi. Kita close aja iklannya ini. Setelah kita konversi seperti ini, kita masuk lagi ke KineMaster dan kita coba apakah gamenya udah bisa bergerak atau belum. Jadi kita masuk ke KineMaster, terus game yang tadi nggak bisa bergerak kita tunggu, terus kita ganti dengan game yang udah kita konversi. Nah, itu kita pilih, kita klik, terus aku coba rapin dulu di sini. Dan sekarang udah bisa bergerak ya guys gift-nya. Terus di sini aku mau coba untuk ngilangin background dari gift ini. Caranya kita klik pada layer gift ini, terus kita klik kunci format, kita aktifkan. Terus di warna kuncinya kita ganti warna putih karena bentuknya seperti ya. Terus kita atur seperti yang aku lakukan ini sampai backgroundnya itu hilang. Nah, sekarang backgroundnya udah hilang ya, kita tinggal export. Nah, ini hasilnya. Sekian dulu tutorial dari aku. See you on the next video.